Dari keadilan atas dugaan kejanggalan pada kematian bayi berusia 5 bulan setelah menjalani vaksinasi, kakek korban akhirnya lapor polisi. Bercak seperti memar merah di kulit jenazah, turut menambah kecurigaan pihak keluarga. Dengan lapor polisi, pihak keluarga berharap bisa mengungkap penyebab kematian balita tersebut. Berdasarkan keterangan kakek korban, kecurigaan adanya kejanggalan atas kematian cucunya ini terjadi saat pertama kali melihat kondisi jenazah korban. Saat ini jenazah MAOR, bayi 5 bulan yang meninggal setelah menjalani imunisasi itu ada bercak seperti memar pada sejumlah bagian tubuhnya. Di antaranya di lengan dan bagian pinggang kanan-kiri. Selain itu sebelum meninggal kondisi korban juga mengalami pendarahan. Lebih lanjut, kakek korban Sugeng Prayitno menyampaikan, pasca pihaknya melaporkan kejadian ini ke polisi, petugas puskesmas setempat sempat datang ke rumahnya. Namun saat dimintai klarifikasi terkait kejadian ini, mereka tidak bisa menjawab secara detail. Petugas puskesmas itu berjanji akan koordinasikan kejadian ini dengan dinas kesehatan dan akan kembali memberikan kabar terhadap keluarga korban. Namun hingga saat ini, pihak keluarga juga belum menerima kabar dari dinas kesehatan maupun puskesmas setempat. Adanya kecurigaan dari jenazah waktu pertama kali masuk ke rumah, itu banyak bercak-bercak hitam di lengan dan di sini, terus pinggang kanan-kiri, yang disinyalir itu juga karena kesalahan obat atau suntikan. Makanya kita minta kejelasan dari pihak terkait untuk melaporkan ini agar terungkap penyebab kematian sebenarnya itu karena apa. Saat ini apakah sudah ada pendekatan dari pihak dinas atau apa itu memberi penjelasan atau apa itu? Untuk hari Sabtu setelah kita pulang dari Kareskrim, itu petugas dari Puskesmas, dokter Puskesmas beserta bidan didik datang ke sini. Cuma ketika kita tanya klarifikasi, mereka tidak menjawabkan secara detail, cuman berjanji akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait. Dan secepatnya akan memberitahukan kami. Tapi kenyataan sampai detik ini tidak ada konfirmasi ulang. Seperti diberitakan sebelumnya, badan panas hingga kejang-kejang setelah mengikuti imunisasi. Bayi 5 bulan asal Kecamatan Bongkelan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, akhirnya meninggal dunia di RSUD Dr. Sudomo pada 24 Maret pagi hari. Korban adalah MAOR, bayi laki-laki berusia 5 bulan dari pasangan Mukono, 48 tahun, warga desa Gemblek, Kecamatan Bongkelan, dan Adelia, 16 tahun, warga Kelurahan Sondekan, Kecamatan Trenggalek.